Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore sahabat tani dimanapun berada. Jumpa lagi kita sore hari ini, baru nyampe di kebun teman-teman ya. Rencana kita mau minep ini ya malam ini. Ini sudah sore hari. Nah cuman ini sambil kita dari bawah ada bawa ban bekas ya, ban yang sudah tidak difungsikan. Kebetulan kemarin kita ganti ban, jadi ini kita mau manfaatkan ya, jadi nggak kita buang, kita ambil. Mau rencananya kita taruh di samping sini ya, untuk tempat duduk supaya santai-santai. Nanti rencananya di sini lokasi untuk bakar-bakar ya, bakar bikin nasi unggun segala macam ya. Nah ini teman-teman ya, langsung sama Datu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore sahabat tani dimanapun berada. Jumpa lagi kita sore hari ini, baru nyampe di kebun teman-teman ya. Rencana kita mau minep ini ya malam ini. Ini sudah sore hari. Nah cuman ini sambil kita dari bawah ada bawa ban bekas ya, ban yang sudah tidak difungsikan. Kebetulan kemarin kita ganti ban, jadi ini kita mau manfaatkan ya, jadi nggak kita buang, kita ambil. Mau rencananya kita taruh di samping sini ya, untuk tempat duduk supaya santai-santai. Nanti rencananya di sini lokasi untuk bakar-bakar ya, bakar bikin nasi unggun segala macam ya. Nah ini teman-teman ya, langsung sama Datu ini. Ini langsung dieksekusi kayaknya ini. Nah ini ada 4 rencana kita tanam dulu. Nanti selanjutnya terus ke sana ya, supaya rapi, supaya bagus. Kurang ya ini? Lebarnya masih kurang. Ini mau nyoba. Lebih.
terus tuh. Lurus sini. Ya simpel aja teman-teman ya, masangnya ini langsung aja dia modelnya. Pakai insting, pakai kira-kira aja ya. Ini sudah kelihatan lurus lah. Terus begini kan tuh. Center tuh. Ambil di sini. Ini tadi. Terus ketemu ya, ada pedom kan ya ini makanya itu pedom. Oke, sahabat semua, ini pemasangan ban yang sudah tidak difungsikan sudah terpasang ya, dan pemasangannya sangat simpel, jadi bisa difungsikan selain dia untuk penataan di halaman parkir ya khususnya ya, jadi terlihat rapi, bagus ya, jadi penyekat dan bisa difungsikan sebagai tempat duduk juga ya. Nah nanti kalau kita rencananya nanti malam kita mau bakar-bakar sedikit di sini ya. Jadi kita sambil santai, sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil makan pisang goreng ya, atau bakar apa ubi. Oke, gitu aja teman-teman ya, untuk pertemuan kita pada sore hari ini, karena ini sudah mulai mau gelap ya. Tentunya supaya menambah lebih semangat lagi, kami membuat konten-konten selanjutnya. Jangan lupa dukungannya dengan cara di like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.